nikmat beribadah dan bersilaturahmi di bulan berkah. Saat ini gejala Roma obatnya ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh selama di dalam penjara, jadi ada beberapa faktor ya. Jadi memang untuk proses deradikalisasi itu harusnya dari diri sendiri. Jadi bukan dari siapa-siapa, bukan dari pemerintah atau bukan dari mana-mana, tapi dari diri sendiri. Cuman ada beberapa faktor pendorong. Kalau saya dari keluarga yang paling utama, dari orang tua, kemudian dari teman-teman, semenjak di dalam penjara, semenjak di dalam lapas itu ada beberapa kali datang besuk teman-teman juga. Jadi proses itu berjalan di dalam lembaga. Petugas lapasnya juga terhadap kami baik, tidak terlalu menekan di dalam. Jadi itu tadi. Cuman saya ingin tambahkan, seandainya pemerintah, khususnya pemerintah daerah, melakukan hal sedini mungkin terhadap para narapidana teroris. Jadi semenjak mereka di dalam penjara itu harus aktif datang besuk mereka, datang besuk teman-teman di dalam. Itu merupakan faktor sangat penting bagi perubahan teman-teman di dalam. Dipersembahkan oleh